Ibu dan saudara-saudara sekalian serta para ustaz, para tamu kehormatan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Wa qala lil insani ma
Bye.
nanti penuh sukacita kita menyambutnya. Bulan mulia, ku nanti nanti penuh bahagia menanti karena cinta. Ramadan ku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang diberikan kepada saya untuk dapat menyampaikan sambutan dari panitia tabligh akbar ini. Penyelenggarakan tabligh akbar dan nanti insya Allah pada bulan Ramadan kami pengurus Musala Yasir mengadakan berbagai macam kegiatan ibadah. Yang pertama ceramah Ramadan menjelang sholat tarawih. Kedua kuliah subuh setiap hari Ahad. Ketiga kajian Ahad Asar khusus bagi remaja. Keempat buka puasa bersama dengan seluruh jamaah Musala Yasir. Kelima tadarus Al-Qur'an berjamaah ba'da sholat tarawih. Yang keenam zakat fitrah. Dan ketujuh insya Allah kita menghadap itikaf 10 hari menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Sehingga pada malam hari ini kita dipertemukan di Musala Yasir dalam rangka tabligh akbar. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama RW013 Kelurahan Cisangan Timur mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Panitia pada malam hari ini telah melaksanakan kegiatan Siat Islam berupa tabligh akbar. Yang juga sama-sama kita hormati Bapak RW Happy Nur Cahyo SPD, betul Pak? Happy betul? Happy betul? Happy birthday. Ini punya PRW Happy, ini warganya insya Allah gembira terus, betul? Betul? Walaupun di pasar Enjo bawang naik jadi 45 ribu, tetap happy ya Pak? Walaupun ayam sudah susah cari yang 25 ribu, betul? Cabai sudah mau 50 ribu, betul? Tetap happy. Itu orang tua kita. Masa kita sekarang yang udah tua, yang punya mencari nafkah, bisa mencari duit sendiri, punya kelebihan, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa bayar rumah. Orang tua kita kasih nafkah sama aku. Jangan pernah berharap orang yang puasa lalu dia membiarkan orang tuanya kelaparan dia karena sesuka. Sebab apa? Biar kita disayang sama anak. Biru abaku, tapi rukum abnaku. Sayangi orang tuamu. Anak-anakmu nanti di akhir hayatmu akan menyayangi kamu ketika menjadi orang tua. Tapi kau telah melanggar orang tuamu. Kamu nanti akan dilantarkan oleh anakmu ketika sudah pilihan yang tak ada. Jadilah kita orang-orang yang mencintai orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ila jannatin fi a'ali sama. Ila jannatin fi a'ali sama.
بنور هدى وتطرب نفس الله.